matang, sekarang kita kasih angkat ya. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Meli Channel. Kali ini saya akan masak sayur ya, sayur saus tiram. Bumbunya ada garlic, bawang putih yang udah aku potong cincang, dan ini aku pakai oyster sauce seperti biasa. Dan ini aku nanti kasih sedikit pepper dan ada garam ya. Saya masak seperti apa, yuk tontonin terus video aku ya. Rebus sayurnya dulu ya, kita siapkan air, kita tunggu sampai merebus, lalu kita masukkan sedikit minyak ya teman-teman, sedikit minyak, lalu kita biarkan sampai sampai benar-benar mendidih, baru kita masukkan sayurnya ya. Ini sudah mendidih, kita masukkan sayurnya ya. Kita masukkan sayurnya. Lalu kita masak sayur ini sebentar aja ya teman-teman. Matang, sekarang kita kasih angkat ya. Kita kasih angkat. Ya seperti ini. Sekarang mau kita buat sausnya ya. Aku udah siapkan wajan dan nanti aku kasih sedikit minyak ya teman-teman. Sekarang kita masukkan garlicnya ya, bawang putih sampai kecoklatan ya. Nah sekarang kita kasih angkat, kita kasih angkat dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita kasih air. Satu sendok saus tiram. Dan aku kasih sedikit pepper ya. Kasih sedikit garam, lalu kita aduk. Kita biarkan sampai mendidih ya. Kita biarkan sampai mendidih. Mendidih, sekarang kita angkat ya. Kita matikan dulu apinya. Kita kasih angkat ya. Seperti ini teman-teman, terima kasih sudah ditonton, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.